Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gua Bro Buha dari Tribuana Motorsport. Tempatnya jual beli khusus motorsport bekas berkualitas dengan harga terbaik dan pastinya kondisi terbaik. Dan udah pasti bergaransi banget kalau beli di Tribuana Motorsport. Oke, di depan kita kedatangan lagi nih motor paling nyaman, paling empuk dan kenceng nih di kelasnya. Yamaha R25 tahun 2018, jos banget, langsung gua puterin. Motornya ini sempurna dan antik teman-teman, benar-benar sempurna banget, benar-benar sempurna. Warnanya juga warna favorit, warna khas Yamaha, warna biru. Aduh, luar biasa banget. Kilometernya motor ini baru berjalan di angka 8.700, masih antik banget. 8.700. Ban depan juga masih tebal, masih ada bulu-bulunya. Ban belakang juga masih tebal, masih berbulu. Cakep banget motornya. Kuncinya ada dua, BPKB, STNK, sertifikat faktur masih ada. Lalu juga pajaknya hidup super panjang banget, sampai bulan 11 tahun depan teman-teman. Ih, gile bener. Kalengnya sampai 2027, aduh pokoknya motor ini sempurna. Nggak ada, hampir nggak ada lecetnya, sempurna banget. Nggak ada bisa dicela nih motor, cakep banget. Kilometer rendah, pajak hidup panjang, bener-bener cakep. Buat teman-teman yang mencari kenyamanan, mencari keempukan, nah, mencari handling yang nyaman, udah motor ini gak ada lawannya. Torsinya juga, aduh, R25 dan temennya tuh MT25 itu terkenal dengan King of Torsion. Waduh, rajanya torsi, rajanya akselerasi, rajanya percepatan. Nanti juga bakal gua deketin ke apa? Ke speedometer buat ngeliat kilometernya, lalu juga seperti biasa bakal nanti mic gue ini bakal gue deketin ke mesin buat teman-teman dengar suara mesinnya seperti biasa. Jadi ya tidak ada yang gue tutup-tutupin, motor ini motor sempurna. Kemarin juga ada Ninja tahun 2015-2014 masuk, kilometer 5000, antik juga sempurna. Ini masuk lagi motor antik dan sempurna. Oke, langsung aja gue ke kokpit. Kuncinya dua ya teman-teman ya. Nah, tuh masih disegel gitu. Wih, baru 8.799, jos. Lampu sein depan, belakang berfungsi, yang sebelah kiri. Ini juga masih hidup nih, ini jarang nih R25 masih hidup ininya nih, lampu tengah ini nih. Yang sebelah kanan berfungsi, belakang juga berfungsi. Lalu klakson, cakep banget. Oke, tanpa lama-lama lagi, nggak perlu basa-basi. Oh ya, sebelumnya, dia sudah terpasang frame slider merek Bikers, cakep banget. Ih, bukan yang murah-murah nih. Mahal nih kalau merek Bikers nih. Terpasang dia jadi anti lecet kalau pas jatuhnya jatuh roboh. Ini melindungi bodi teman-teman, bodi motornya. Langsung aja kita nyalain mesinnya. Seperti yang teman-teman lihat, sekali starter langsung jreng, langsung nyala. Itu menandakan aki dinamo starter dalam kondisi yang sangat baik dan tegangannya masih tinggi, masih cakep banget, sempurna motor ini. Oke, berikutnya langsung aja gue bakal copot mic gue ini biar teman-teman bisa dengar suara mesinnya karena akan gue deketin ke mesin. Nah, teman-teman, udah teman-teman dengar kan suaranya sangat-sangat-sangat lembut, halus banget suaranya. Mesinnya halus banget, kering juga, dan nggak ada bocor-bocor, pastinya ini grade S. Oke, gue matiin dulu, biar suaranya juga, suara gue jelas banget. Nah, langsung ke poin utamanya adalah price release. R25 tahun 2018, kondisi antik dan sempurna ini, mau Tribuana Motorsport buka di harga 38 juta. Tentunya teman-teman masih bisa nego, pasti masih bisa nego kok. Nah, buat teman-teman yang berminat, langsung call kita aja di nomor yang seperti biasa akan kita cantumkan di deskripsi. Atau boleh follow kita di Instagram kita di @tribuanamotorsport. 38 juta teman-teman masih bisa nego, dapat motor antik dan sempurna teman-teman. Gak ada PR sama sekali. Oke, kita tunggu WA, DM, telepon, video call.
terutama buat teman-teman dari luar daerah, wajib video call langsung sama Bro Buha. Nah, kita tunggu WA-nya semuanya. Begitu dulu video ini Bro Buha buat. Semoga teman-teman yang ingin nyari R25 bisa menambah referensi, salah satunya dari unit Tribuana Motorsport. Ini grade S dan pastinya bergaransi mesin 30 hari penuh. 30 hari penuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu dan salam satu hobi.